Welcome to Alabiru Arkan Channel. Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Alabiru. Terima kasih banyak ya yang sudah subscribe di channel ini. Tonton terus videonya, jangan lupa like-nya. Kritik dan sarannya silahkan disimpan di komentar. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Kemudian, tonton videonya, like, share, dan komen. Terima kasih. Mah, mau ngajak aku kemana sih? Sabar, Vika. Coba sekarang kamu lihat yang di depan itu menurut kamu terowongan apa ya kira-kira? Mana? Oh, itu kok ada terowongan gitu ya, Mah? Kayak gua. Apa sih itu, Mah? Nah, Pika, itu bukan sembarangan terowongan. Ini adalah terowongan sebagai jalan masuk untuk para penambang menambang barang-barang tambang yang ada di dalam bumi. Wah, keren banget dong, Mah. Emang bener ya para penambang itu bisa masuk ke dalam tanah? Ya, tentu saja. Dengan menggunakan alat-alat yang khusus untuk pertambangan, mereka semua, para penambang tersebut bisa masuk ke dalam tanah. Dan satu lagi nih yang paling penting, mereka semua adalah orang-orang yang profesional dan juga terlatih. Jadi, nggak bisa sembarang orang boleh menggunakan atau melakukan penambangan ini. Ngomong-ngomong nih, Mah, barang apa saja sih yang mereka tambang atau yang mereka ambil dari dalam bumi ini? Ada banyak dong sayang, ada banyak sekali barang tambang yang ada di dalam bumi ini. Yuk kita main tebak-tebakan. Kita akan main tebak-tebakan nama-nama barang tambang. Nanti ibu akan kasih clue ke kamu. Nah, kamu harus menjawab barang tambang apakah itu. Oke, kamu sudah siap? Wah, seru nih kayaknya. Ayolah kita mulai. Ayo, apa soal yang pertama? Baiklah, ini dia clue dari barang tambang yang pertama. Aku adalah barang tambang yang sangat bernilai harganya. Aku biasanya dipakai orang atau digunakan oleh orang-orang untuk dijadikan sebagai perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan lain sebagainya. Coba kalian tebak barang tambang apakah aku? Yeay, benar sekali. Aku adalah emas. Emas adalah salah satu dari barang tambang. Hebat! Lanjut ke barang tambang selanjutnya. Apakah aku? Aku adalah barang tambang. Aku biasanya dipakai sebagai pembangkit listrik. Nah, kalau zaman dulu, aku ini dipakai sebagai bahan bakar untuk menjalankan atau menyalakan kereta api. Coba kalian tebak, apakah aku? Yeay, benar sekali. Aku adalah batu bara. Kalian memang hebat. Terima kasih. Mari kita masuk ke clue dari barang tambang selanjutnya. Apakah aku? Aku adalah sebuah barang tambang. Aku biasanya digunakan atau dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan rumah. Misalnya dibikin tangga, rantai, perkakas, dan lain sebagainya. Coba kalian tebak, apakah aku? Yeay, benar sekali. Aku adalah besi. Kalian memang hebat. Nah, ketiga barang tambang yang tadi, yaitu emas, kemudian batu bara, dan juga
Besi adalah jenis dari barang tambang logam. Nah, sekarang kita masuk ke barang tambang yang non logam. Nah, apakah aku adalah barang tambang yang biasanya dijadikan sebagai bahan bakar untuk kendaraan? Yeay, benar sekali. Aku adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah bagian dari barang tambang juga ya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, dadah.